Ratusan warga kampung Nafri Distrik Abepura Jumat siang mengamuk dan turun ke jalan serta memalang lokasi pembangunan yang sedang dikerjakan oleh PT Pantai Suni. Aksi warga ini sempat membuat jalan raya Abepura Koya macet total. Ratusan warga ini melakukan blokade jalan raya hingga akses dari Koya ke arah Abepura sempat macet total sekitar 5 jam. Warga mengamuk dengan merusak bangunan proyek milik PT Pantai Suni di wilayah itu. Warga juga melakukan pemalangan bangunan proyek secara adat menggunakan daun kelapa yang diikat keliling pagar proyek. Aksi warga ini menyusul tidak terimanya tanah adat mereka dikuasai pihak lain, dalam hal ini PT Pantai Suni. Warga geram pasalnya tanah adat tersebut oleh mereka tidak pernah diperjualbelikan. Namun beberapa bulan terakhir mulai ada pembangunan proyek yang rencananya adalah pembangunan perusahaan batu ciping oleh PT Pantai Suni. Warga juga geram akibat sengketa lahan tersebut telah masuk ke ranah hukum, dalam hal ini kepolisian Polda Papua. Namun masalah urung selesai, pihak perusahaan sudah melakukan pekerjaan pembangunan proyek yang terletak di sisi kanan jalan Abepura Koya tersebut. Sambil melengkapi diri dengan senjata tajam, warga berteriak dan melakukan pelemparan ke arah kamp pekerja pembangunan proyek tersebut. Warga juga melakukan pembakaran ban dan triplek di depan lokasi proyek. Atas nama Kampung Nafri, kami terus untuk menindaklanjuti proses ini untuk tinggalkan lokasi kami, karena kami tidak pernah jual belikan kepada siapapun. Kami, tanah kami adalah tanah adat murni dari leluhur nenek moyang sampai kami, dan akan dinikmati, dilanjutkan oleh anak cucu kami. Kami tidak pernah jual kepada siapa-siapa. Aksi massa dapat dibubarkan pada pukul 11.30 setelah dilakukan dialog bersama pihak kepolisian untuk mencari solusi terbaik. Warga memberikan waktu 1 minggu untuk PT Pantai Suni segera meninggalkan lokasi proyek. Jika tidak, warga mengancam akan membakar alat berat dan seluruh isi dari pembangunan proyek tersebut. Dari Kampung Nafri, Edi Siswanto, iNews Jayapura memberitakan.